Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvary Mac. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sesuai judul video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya untuk mengubah kualitas download video di edX teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk mengubah kualitas download video edX kalian, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi edX-nya. Nah, kita buka nih ya, teman-teman ya. Setelah kalian buka, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas. Di sini ada menu pengaturan atau setting, bisa kalian klik. Nah, setelah itu kalian bisa pilih di sini ada pengaturan video, teman-teman ya. Nah, ini ada video setting, ada WiFi, dan ada juga video download quality, teman-teman ya. Nah, untuk mengatur video quality-nya bisa kalian klik aja di sini. Nah, di sini ada pilihan, ada auto, nah ada juga 360, 540, dan juga yang paling tinggi itu best quality-nya itu 720p, teman-teman ya. Untuk 1080p itu masih belum tersedia di aplikasi edX. Jadi kalau kalian pengen download yang paling tinggi kualitasnya, kalian tinggal pilih aja yang best quality-nya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita download ke kursus atau download program ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa mendownload videonya dengan kualitas yang cukup tinggi, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk mengubah kualitas download video di edX. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.